setelah daftar registrasi di vivi.bitcoin.co.id, sekarang waktunya untuk top up deposit rupiah agar kita bisa melakukan pembelian Bitcoin untuk investasi. Jadi ini saya sudah ada di halaman vip.bitcoin.co.id. Ini keadaan sudah login menggunakan akun. Kebetulan harga Bitcoin sangat fantastis ya, seperti ditunjukkan pada website. Anda sedang berada di halaman beli atau jual Bitcoin. Ini adalah link untuk deposit rupiah. Di sini ada klik untuk deposit rupiah. Saya klik agar diarahkan ke halaman profil. Ini adalah halo. Untuk bisa melakukan transaksi deposit dan penarikan rupiah, Anda perlu melengkapi informasi berikut. Jadi mulai nama, KTP, tanggal lahir, dan sebagainya. Jika sudah diisi lengkap, silakan tekan tombol simpan di pojok kanan bawah ya. Data yang diisi harus lengkap dan benar. Ini saya isi dulu. Nah, ini. Terima kasih, data Anda berhasil diperbarui. Tadi saya sudah input data sesuai dengan KTP. Jadi tanggal lahir, nama sudah diisi lengkap ya. Tekan OK. Sekarang saya diarahkan ke halaman store rupiah. Ini ya. Sesuai dengan ketentuan PT Bitcoin Indonesia, Anda wajib melakukan verifikasi akun dengan memberikan scan atau foto kartu identitas dan foto diri setelah deposit rupiah berhasil dilakukan. Jadi ini ya, lengkapi informasi deposit di bawah. Ini ada keterangannya. Kami menerima beberapa metode pembayaran. Jadi pada kolom di bawah, masukkan jumlah deposit dan sumber dana. Sumber dananya bisa dari beberapa bank ya. Ini ada tunai, ada BCA, ada Mandiri, ada BRI, CMB, dan bank lainnya. Silahkan diisi lengkap. Ini saya isi dulu. Dan di bawahnya juga ada peringatan terkait investasi transaksi jual beli Bitcoin ya. Sudah dijelaskan oleh pihak vip.bitcoin.co.id terkait risiko yang harus ditanggung oleh investor. Jadi seluruhnya ditanggung oleh investor. vip.bitcoin.co.id hanya menyediakan fasilitas, dan ini harga Bitcoin saat ini. Oke, saya masukkan dulu nominal jumlah deposit dan sumber dana. Oke, saya coba nominal ini. Sumber dana dari Bank CMB Niaga ya. Ini saya pilih cara transfer ya, ada dua, mobile banking dan internet banking. CMB klik. Oke, saya pilih CMB Niaga internet banking. Kemudian saya masukkan nomor rekening ya, pada kolom nomor rekening Anda ya, saya masukkan. Kemudian tombol lanjutkan ya, untuk menuju halaman berikutnya. Nah, ini adalah step 2 metode, yaitu metode deposit yang tersedia, yaitu jumlah setoran sudah seperti yang tadi, termasuk cara setoran ya, menggunakan CMB, terus transfer ke CMB Niaga ya. Ini ya, transaksi ke rekening CMB Niaga kami diproses tidak instan, dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam, jadi tidak instan ya. Ini saya pilih, tekan tombol pilih, saya pilih ke transfer ke CMB. Nah ini ya, mohon transfer dari rekening atas nama Anda sendiri, transfer dari rekening atas nama orang lain akan ditolak. Tambah angka, ini angka kode unik di belakang jumlah transfer sebagai penanda deposit ini. Jadi ini detailnya ya. Jadi saya harus transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh vip.bitcoin.co.id. Ini detailnya semua di sini ya. Sudah dijelaskan tadi, ini bukan verifikasi instan, jadi nanti harus direview transfernya kita. Jika sudah, saya klik tombol kirim petunjuk ke email di pojok kanan bawah yang berwarna biru. Jadi saya akan transfer. Nah, ini saya sudah transfer ke nomor rekening CMB
niaga milik vip.bitcoin.co.id ini ya, detailnya. Ini detail transfernya sudah berhasil ya, nominalnya sudah sesuai dan saya tambahkan 3 digit tadi. Sekarang saya simpan, ini dibutuhkan sebagai bukti transaksi ya. Saya simpan, klik tombol simpan dan saya akan print screen ya. Ya, ini saya screenshot tampilannya. Ini sebagai bukti nanti harus saya upload di website vip.bitcoin.co.id. Ya, saya simpan. Nah, saya log out dari CMB Klik. Sekarang saya mau kembali ke halaman bitcoin.co.id. Nah, ini saya klik kirim ke email. Jadi nanti saya juga akan menerima email petunjuk transfer ya. Kemudian saya pilih konfirmasi transfer. Lengkapi isian berikut untuk melakukan konfirmasi transfer. Mohon isi dengan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya ya. Ini mulai dari bank. Saya pilih bank lokal lain ya. Bank lokal lain, kemudian bank Anda. Seperti yang saya gunakan tadi adalah CMB Niaga. Sekarang isi data lainnya ya, nomor rekening ini harus sesuai. Jika tidak nanti akan ditolak. Termasuk bukti transfer yang tadi saya buat ya, yang tadi disimpan. Ini harus diupload. Jika semua data sudah diisi, klik tombol kirim konfirmasi. Ini yang berwarna biru. Ya, pastikan datanya sudah benar. Oke, konfirmasi berhasil dikirim, kami akan proses deposit Anda sesegera mungkin. Oke. Untuk halaman berikutnya, nah, konfirmasi transfer pending, kami akan memproses permintaan Anda sesegera mungkin. Jadi akan direview terlebih dahulu oleh bagian payment di vip.bitcoin.co.id. Ini ya detailnya. Nah, ini setelah menunggu beberapa jam ya, karena saya transfernya malam, akhirnya saldo sudah masuk di vip.bitcoin.co.id ya. Ini websitenya, pastikan ini website resminya ada PT Bitcoin Indonesia ID ya. Ini deposit saya sudah masuk, ini dia saldo rupiah ya, sesuai dengan yang saya transfer tadi. Untuk pembelian Bitcoin ini pilih pada menu beli Bitcoin ya. Silahkan pilih jumlah rupiah yang ingin dijadikan Bitcoin ya. Nanti prosesnya saya upload di video berikutnya. Jadi pada video ini hanya proses dan cara deposit rupiah di vip.bitcoin.co.id. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.